Ikulah gambar amatir saat operasi aparat Polres Kerinci di Bukit Desa Pedung Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, menemukan 2 hektar ladang ganja. Operasi tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat tentang ladang ganja Iko. Operasi dipimpin Kanit Pidum Satuan Reskrim Polres Merangin, Ibda Rahmat Hidayat. Adapun tanaman ganja yang ditemukan terdiri dari 50 batang ganja siap panen dengan ketinggian 1,5 meter, lalu 200 batang ganja yang baru ditanam, serta ratusan bibit tanaman ganja yang baru disemai. Yaitu batang ganja yang siap dipanen tersebar di 10 titik, sedangkan batang ganja yang siap tanam tersebar di 3 titik. Di mana titik koordinat lokasi penemuan ladang ganja berada di ketinggian 3.800 kaki. Dalam penemuan tersebut, polisi langsung melakukan eksekusi ladang ganja dengan cara dibakar. Sebagian dibawa ke Mapolres Kerinci untuk dijadikan barang bukti dalam penerapan tindakan lebih lanjut. Sementara pemilik ladang belum berhasil ditemukan, Polres Kerinci sedang melakukan penyelidikan sekaligus menyelidiki perkara serupa lainnya bekerjasama lebih lanjut dengan masyarakat. Doli Maulana, Jambi TV.